Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to our class, ELT Multimedia. Uh, here is or here are some feedback uh, from your report uploads, yeah, that you have done uh, last week. Saya perlu memberi beberapa poin, ya yeah, to highlight a few points about your progress, yeah. Sebelum uh, saya menyampaikan uh, poin-poin sebagai feedback untuk perbaikan anda, saya terutama uh, menjelaskan kembali ya target daripada mata kuliah ini. Target mata kuliah ini adalah uh, anda bisa membuat uh, aplikasi sederhana. Yang mana pada semester ini kita fokusnya kepada membuat uh, hotpot potatoes. Jadi saya minta anda semuanya menguasai uh, Hot Potatoes, Hot uh, Potatoes Quiz Maker. Uh, nanti uh, rencananya kalau sudah progresnya bagus setelah mid semester kita akan uh, apa? Kita akan lanjutkan dengan uh, web page Maker. Jadi menggabungkan nanti produk uh, hasil daripada Hot Potatus ya, yang, beru yang berupa HTML-nya itu jadi file HTML-nya itu nanti kita kita rapikan menggunakan webpage maker. Tapi ini dengan kondisi bahwa progres Anda sudah bagus. Kalau belum, maka kita tidak akan masuk kepada webpage maker. Tapi berdasarkan progres yang Anda sudah upload, saya yakin bahwa kita bisa masuk ke webpage maker. Ya nah uh, targetnya adalah minimal ya target minimal artinya anda harus minimal mencapai itu yang pertama adalah uh, apa ya uh, besaran uh, the size or the volume of the work the project itu ya, adalah seperti ini di horpertatus itu kan ada lima ya kan ada J close J quiz J cross J um match and j mix ya. Nah, limanya itu target kita adalah masing-masing uh, nanti adalah 10 10 file untuk je close, 10 file untuk je cross, 10 file untuk je quiz, 10 file untuk je match and super file untuk je mix. Eh, kecuali je mix ya. Jenis ini akan saya lihat dulu nanti, tetapi intinya kurang lebih 10 file, dalam arti 10 question. Karena satu file dalam setiap tadi, setiap file itu harus mengandung minimal 10 pertanyaan. Nah, kalau saya lihat tadi, progres yang Anda upload itu masih ada yang tidak sampai 10. ya. Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Nah, itu targetnya, target minimal ya. Target minimal kita harus... Anda harus membuat seperti itu. Jadi 10 file setiap kategori, uh, satu filenya minimal mengandung 10 pertanyaan. Artinya Anda boleh membuat lebih dari 10 pertanyaan. Atau Anda boleh membuat lebih dari 10 file dari setiap kategori itu. Nah, itu 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 adalah uh, the very uh, minimum work that you have to achieve In order to pass this uh, subjects, yeah. tapi uh, saya yakin anda tidak hanya ingin lulus kan pasti ingin dapat A gitu. Nah kalau dapat A anda harus uh, membuatnya sebaik mungkin. <tapi> nah syarat kedua tadi itu adalah syarat the volume of the work. Syarat kedua adalah uh, namanya juga ini mata kuliah multimedia maka produk Anda harus mengandung multimedia. Non-only one media ya. Saya lihat masih ada beberapa yang uh, hanya hanya teks gitu. Jadi saya ingin uh, tidak juga setiap file mengandung semuanya, tetapi minimal Anda itu adalah menggunakan image atau pictures, kemudian video, audio. Tentunya, Tentunya tidak hanya satu ya kan? tapi bervariasi lah gitu. Namanya juga aplikasi harusnya uh, ber, ber, ber ya, bervariasi gitu supaya tidak menonton dan tidak boring. Nah itu target basicnya. Jadi anda harus mencapai ke sana minimal minim, Nah sekarang uh, feedback ya apa yang sudah anda upload sebagai progress, upload yang pertama ini saya uh, apa? Uh, saya ingin tahu gitu apakah anda sudah bisa atau tidak, belum bisa? Nah, kalau belum bisa, uh, bagian mana yang belum bisa? Seperti itu. Maka sangat penting anda menggunakan semua hmm, kemungkinan, ya. Uh, tutorial yang sudah saya sampaikan yaitu bisa menjadi uh, target anda untuk membuat uh, Project ini Misalkan anda harus membuat eh, menggunakan video juga audio juga selain teks dan uh, pictures tentunya Nah kalau anda belum menggunakan itu di upload yang ini kan saya menjadi tidak yakin Apakah anda bisa atau tidak bisa Baiklah kita kita bahas satu demi satu poin feedback ya? Feedback ini sebagai rangkuman dari semua project anda yang sudah saya lihat. Memang banyak juga mahasiswa yang sudah berhasil sesuai target ya sesuai keinginan saya maksud saya sesuai target mata kuliah ini bukan keinginan saya sesuai target mata kuliah ini bahwa anda sudah bisa melakukannya. Ada beberapa mahasiswa sudah demikian, jadi tidak ada koreksi, tapi masih banyak sekali mahasiswa yang uh, perlu belajar dan perlu bekerja lebih giat lagi. So, you have to work harder in order to achieve the minimum requirement and all the minimum progress that you have to achieve in this midterm test. Yeah. Nah, uh, yang paling basic adalah progresnya masih below standard masa akan satu semester? Kita kan maksud saya setengah semester. Kita ini minggu depan sudah minggu ke-8. Berarti minggu depan kita sudah akan midterm test. Masa minggu ke-8, <laughs> minggu ke-7 maksud saya. Progresnya baru 2 3 file. Itu ngolok-ngolok namanya. <clears throat> ya, ada mahasiswa yang cuma 3 file. Jadi apa yang dikerjakan selama ini? Gitu. Hmm. Ada yang cuma empat filenya, file, file HTML-nya. Ada yang lima, ya kan? Ada yang enam. Saya rasanya nak marah juga rasanya begitu melihat progres yang sangat minimalis. Padahal kalau untuk membuat hot potato is very simple kan. Saya tidak minta Anda mendesain materi. Saya hanya minta Anda membuat Hot potatusnya gitu kan artinya materinya bisa ada anda ambil dalam dari sebuah buku tentunya dengan acknowledgement ya nah nanti dikasih tahu bahwa ini berasal dari buku apa gitu karena tugas kita adalah untuk membuat materi yang di teks itu menjadi materi yang multimedia nah, itu tugas apa mata kuliah ini Jadi itu ya. Uh, progress under target itu tolong itu diperbaiki. <tuh> Kalau dia under target kan saya juga nggak tahu dia bisa atau tidak bisa. Dia belum bisa uh, show their uh, you know uh, minimum uh, skills ya yeah, that I want to witness ya yeah, from your upload. <tuh> nah yang kedua <tuh> sudah berhasil sudah lumayan progresnya, tapi masih ada beberapa yang salah, salah dalam arti uh, it's not working properly. Quiznya oke, okay, tetapi misalkan image nya tidak tidak muncul disebabkan oleh uh, dua hal, ya kemungkinannya dua hal. Yang pertama mahasiswa ini bikin folder, ya foldernya entah di mana, situ nggak kelihatan, ya. Cuman slash gitu aja, titik-titik itu berarti foldernya pasti panjang. Itu ya, pasti panjang. Kan saya udah bilang, kalau Anda itu masih basic, tolong jangan bikin folder, nah. bikin satu folder project Anda, dan semua file masukkan di situ, baru dipakai. Jangan filenya di mana-mana gitu, bertaburan. Habis itu dikumpulkan di situ, setelah dipakai nah, itu tidak bakalan bisa. Dan tidak bisa diperbaiki, kecuali diulangi. Memperbaikinya tuh lebih sulit dari mengulanginya, jadi lebih baik diulangi saja pekerjaannya. Itu kan wasting your time. Ya. Saya sudah berkali-kali mengatakan kalau Anda masih basic skillnya, belum pernah pengalaman membuat sebuah aplikasi. Tolong sesuai mengikuti semua arahan saya, karena... Uh, arahan yang saya uh, apa saya sampaikan melalui video tutorial maupun melalui pertemuan kita di GM itu adalah arahan bagi mereka yang masih basic kalau yang sudah paham tidak perlu saya ajarin ya, saya cuma minta mana proyek kamu kan begitu <tuh>. yang kedua ya eh tadi eh, yang ketiga yang pertama tadi uh, progresnya minimal yang kedua itu masih ada kesalahan. Yang ketiga, nah ini yang paling banyak nih, tidak multimedia. Jadi kuisnya cuma teks only. Ya, kalau teks only ya, mata kuliah ini tidak di, usah disebut eh, multimedia ya. Jadi uh, apa ya, tidak multimedia dan less dekoratif Selesai. Jadi, uh, penampakannya itu the appearance of your project itu boring. It looks boring. Only white. Yeah, and text. apakah yeah, Ya dikasihlah, kan saya kan saya picture ya, yeah, decoration <coughs> picture that's not really that's the ex the exercise the you are apakah 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 at least perhaps there yeah, some kind of picture that related to the the exercise. Misalkan uh, teks Anda itu tentang cars for example, cars in the city for example. Ya, misalkan gitu teksnya. Ya kasihlah gambar mobil di tengah-tengah kota. Misalkan seperti itu kan bisa. Dan layoutnya menjadi dua. Jadi dibagi dua kan. Nah, sebagian ini adalah exercise-nya sebagian adalah teksnya kalau multiple choice. Di dalam multi, di dalam teksnya itu kalau kasihlah uh, picture uh, atau video dan sebagainya ya. Atau kalau close test di sini close testnya, di sini picture-nya gitu. Picture-nya itu apa? Ya benar-benar hanya hanya dekorasi tapi it, it's it means a lot in application ya. Kalau aplikasinya boring seperti itu nanti susah. Ya sama saja kita tempel aja buku kayak gitu ya. Kita kepingin yang yang ada atraktif ya, so it make it interesting. Nah itu yang keempat, yang yang kelima itu banyak juga yang saya temui itu satu file itu hanya satu pertanyaan. Padahal kan saya minta sepuluh pertanyaan. One file, ten questions masih ada cuman satu, ada cuman lima, ada enam gitu kustesnya. Nggak, ndak bisa gitu kan? Nanti the, the volume of the work itu tidak terukur nanti. Nah kalau anda boleh juga satu 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 gitu, tetapi nanti 10 file, misalkan satu file satu pertanyaan, oke okay, saya tolerir, tetapi satu file menjadi saya anggap hanya satu file, nah, gitu. Karena kan sepuluh pertanyaan minimal, kalau close test yang saya lihat itu, satu file memang ada 10 pertanyaan, cuman teksnya itu hanya beberapa lain aja, hanya tiga lain gitu ya. Ini kok eh, hemat benar nih mahasiswa nih, maksud saya masakan di close test itu teksnya cuman hanya dua tiga kalimat saja. Kemudian pertanyaannya banyak. Akhirnya satu baris atau satu sentence itu yang dibolongin itu yang di remove atau becomes the quiz the question itu too many. Harusnya yang namanya close test itu itu kan uh, we want to test our student to supply the words based on their uh, understanding. Ya yeah, kalau kalau too many words remove ya. Yeah, terlalu banyak yang dibolongkan ya dibolongin itu kan susah memahaminya jadi gimana caranya kan Nah jadi itu tidak tidak bisa itu tidak bisa jadi apa ya standar kemudian apalagi tadi layoutnya sudah ya no decoration tadi saya katakan itu juga bagian dari yang harus kita perbaiki nah saya, saya kira cukuplah untuk itu ya untuk Uh, Progres uh, sampai mid nanti. Kalau anda sudah perhatikan poin-poin tadi ada lima poin yang saya sampaikan, saya kira uh, midterm test anda akan uh, apa good, uh, have a good progress gitu ya. Oke, okay, saya kira itu feedback dari saya. Good luck for your work ya. Yeah. Please do not delay your work. Ya kan saya bilang kan kemarin. Minimal Anda mengerjakannya itu pada jadwalnya. Misalkan hari ini, itu kan? Hari ini jam jam 9:20 sampai jam 11. Ya minimal di hari itu di jam tersebut Anda bekerja mengerjakan ILT multimedia project. Jangan ngerjakan yang lain atau bahkan tidak ngerjakan apapun. Nah, akhirnya progresnya terdelay, delay, delay terus, kan? Nah, kalau udah di ujung waktu baru anda mau speed pasti uh, apa proyeknya uh, projectnya tidak bagus karena hanya memenuhi requirement minimum saja kan? jadi akhirnya yang penting lulus bukan masalah yang penting lulus sebenarnya tetapi anda tidak menjiwai project anda dan project anda tidak tidak dapat apa, dipakai secara maksimal kan kita juga inginnya hasil project Anda kali ini bisa dipakai orang lain. Ya. Bisa dipakai oleh mungkin guru guru Anda waktu SMP, SMA atau ya teman Anda yang sudah jadi guru ya. dan lain sebagainya. Lagi. Jadi supaya ada manfaatnya project ini atau minimal untuk Anda sendiri gitu ya, sebagai koreksi bahwa Anda pernah membuat sebuah aplikasi untuk belajar atau penggunaan bahasa Secondly, to feedback this one, so good luck for your uh, work, yeah, for your project. So I do hope that you can create a, a, a better or excellent project. See you again. Assalamualaikum